Ya, pemirsa, setelah dinyatakan kondisinya membaik oleh tim medis RS Bhayangkara Polda Jatim, putra sematawayang Vanessa Angel dan Bibi dibawa pulang ke Jakarta. Gala digendong masuk ke dalam terminal keberangkatan domestik dengan kondisi salah satu mata ditutup oleh perban. Pagi ini, Gala Sky Ardiansyah, anak yang selamat dalam kecelakaan maut bersama kedua orang tuanya, Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah, di jalan tol Jombang beberapa waktu lalu, dibawa pulang ke Jakarta. Didampingi kerabat Vanessa, Tom Liwafa dan istri, Gala dibawa dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim menuju Bandara Juanda, Surabaya untuk kemudian terbang ke Jakarta. Saat di Bandara Juanda, Gala dengan kondisi salah satu mata ditutup perban dan menggunakan topi digendong oleh seorang wanita masuk ke dalam terminal keberangkatan domestik. Sebelumnya, sesaat setelah terjadi kecelakaan, Gala Sky sempat diselamatkan Ansori, warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pria inilah yang beberapa hari lalu terekam video amatir warga saat menggendong Gala. Saat itu Ansori yang sehari-hari bekerja sebagai sopir truk sedang berada di bawah jembatan jalan tol untuk beristirahat. Tiba-tiba dari atas jalan tol terdengar suara benturan yang sangat keras. Setelah naik dan memeriksa ke atas jalan tol, Ansori melihat sebuah mobil yang kondisinya hancur dengan dua korban yang meninggal dunia. Ia lantas menyelamatkan bayi korban kecelakaan dan menyerahkannya ke polisi. Tangisan bayi. Nah, ternyata bayi itu saya temukan di mobil yang lain. Di mobil pengendara yang lain. Maksudnya itu saya nggak tahu itu mobilnya siapa juga nggak tahu. Kenapa kok bayi itu ada di situ? Gitu. Kenapa bayi itu ada di situ? Karena kemanusiaan saya, mobil itu begitu saja saya angkat. Setelah saya angkat, saya kasihkan ke Pak Polisi. Setelah Pak Polisi dikasihkan kepada koyoke supir.